Apa yang akan terjadi jika sar bomba meledak di atas rumah kalian? Kita tidak akan merasakan sakit sedikit pun, karena kecepatan kilatan cahaya dari bom lebih cepat daripada kecepatan sel saraf mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Suhu yang dihasilkan oleh bom tersebut mencapai 100 juta derajat Celcius. Sehingga apapun itu, entah kebal tembak, kebal jarum pentul, kebal parang dan sebagainya, akan langsung menguap dalam radius 4 km dari pusat ledakan. Perumahan atau gedung-gedung dalam radius 9 km dari pusat ledakan dipastikan akan roboh dan rata dengan tanah. Entah itu rumah mantan, rumah gebetan, gedung kominfo dan sebagainya akan hancur, serta bangunan pada radius 20 km akan roboh dan rusak parah. Dipastikan semua orang tewas dalam radius ini. Dalam radius 50-60 km akan menyebabkan luka bakar derajat 1-2, dan pada akhirnya pun akan mati juga. Diperkirakan kaca perumahan pecah dari jarak 700 km saat bom diuji coba. Bahkan kilatan cahayanya terlihat dari jarak 1000 km.